Hai korang, selamat kembali ke channel saya Max Even Burns. Sebelum korang mulakan video ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dekat bawah dan juga aktifkan notifikasi lonceng dekat bawah supaya korang takkan terlepas apa-apa video terbaru daripada saya. Okay. So hari ni seperti di bawah, iaitu tajuk, aku akan buat satu video reaction sekali lagi after the Tones and I, iaitu lagu Dance Monkey. So hari ni more different, I think so lah, more different. So today I'm gonna react to Kak Bella Khan, Bella Han YouTube, dia punya video iaitu kenapa aku baru tahu benda ajaib ni wujud. Wait, what? Okay, iaitu satu eyeliner which is magnetic yang boleh yang perempuan letak kat sini. So, kenapa aku buat ni video reaction ni kepada video ni? This is because ada request from Alia. Dia minta aku buat satu video reaction. Lagipun aku dah tengok video ni actually sebab aku adalah salah satu fan Kak Bella from dia. Wait, aku ingat doh bila aku subscribe dia punya channel. Since kalau tak silap 70k subscriber. Sekarang dia dah hits to 472,000 subscribers. So korang yang baru je tahu daripada main video, jangan lupa untuk apa, go pergi ke searcher dekat laptop, computer, dekat korang punya phone, buka YouTube, lepas tu search Bella Han, Bella Khan. Ha, macam mana? Okay, kita sebut dia je Han. Okay, you korang, you guys spell it like this, Bella Khan, Han. So dekat situ korang akan dapat dia punya channel. Dia punya N ada dua, N Khan. So korang sendiri boleh pergi ataupun korang sendiri boleh search dia punya channel sekarang ataupun after these videos, korang boleh tengok dia, korang boleh tonton dia punya video yang lebih banyak lagi, address video. Okay, jangan lupa juga untuk follow Instagram, itu media sosial Kak Bella, Instagram ni dekat tepi ni, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kak Bella. So, tak nak bercakap panjang, kita nak tak nak membuang masa sebab dah malam. Sekarang dia pukul 9.07 malam. You guys boleh tengok dekat sini. Okay? Sekarang kita sama-sama tengok. Hang, kau yang tengah tengok ni, jangan lupa subscribe. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam tapi tak masalah, tak nak salam, sudah ada aku kisah. Welcome back to my channel. Tak sampai. Aku apa gila dia punya intro. Guys, hari ni aku nak share satu benda yang aku beli kat Shopee, guys. Kat Shopee, guys. Macam biasa aku suka sangat beli benda kat Shopee. Tapi aku rasa benda ni sangat berguna dan ajaib. Ha, nampak tak aku punya semangat ni lain macam. Sebab ia akan memudahkan kita para wanita, guys. Para wanita akan rasa lebih mudah, lebih cepat, lebih. Yang lelaki, please tengok. Okay, tengok je. Mungkin kau ada isteri, kau ada mak apa, atau Tengok ada mak semua yang suka kan benda yang aku suka ni. Ajaib, okay? So, apakah barangnya? Ini barangnya. Ha, ini apa ni? Ini eyeliner, tapi bukan sebarang eyeliner. Ini bukan pay review, no. Kita tak buat pay review ke apa, okay? Ini free, okay? Kita honest review, okay? Honest orang review. Yang jual ni patut, ya. Patut sponsor aku. Tapi takpelah sebab aku nak test kat korang. Betul ke benda ni jadi? Betul ke?
Jadi ia bukan sebarang eyeliner, ialah adalah magnetic eyeliner. Magnetic. Yang ada magnet. Kau faham eyeliner tapi ada magnet. Penat aku cakap, okay? Eyeliner yang ada magnet. Serius tau tak tu, kalau korang sendiri tengok korang hayati dia punya video. Serius, korang tak boleh tahan dengan dia punya, dia punya lawak, dia punya memang serius. Ini bukan gelapnya eyeliner, mungkin dia takkan melekitkan penuh. Sama, aku tahu dia lelaki dah nak keluar, kau jangan berani keluar daripada aku punya YouTube sekarang. Kau keluar, sabar kau, sabar kau, aku akan menghantui hidup kau. Kau tengok ni sampai habis. Serius, kau dah main orang. Aku ada tiga kasi, ini semua aku beli di Shopee. Okay. So kita ada tiga kat sini, tiga bulu mata. Sebagai seorang perempuan yang sangat suka dengan bulu mata palsu, ya, kadang-kadang bulu mata membuatkan kita lebih cantik walaupun aku dah memang cantik. Terima kasih. Kita nak lagi cantik, kita pakai bulu mata. Tapi susah sebab kita pakai gam. Okay, kalau korang nak tengok, jap aku zoom. Aku zoom begini. Okay, so aku zoom. Nampak tak? Ini gam tau. Bila kita cabut gam ni, ini pun dah nak tertanggal lah sebab ialah aku ada show tadi, aku nak kena host rancangan. Bila kita cabut, ia akan meninggalkan kesan. Faham tak? Kau faham ke tak? Tak faham, nampak? Tu pun dah nak cabut, dah tersokek dah. So, kita sebagai seorang perempuan, kita nak buat something yang really so, korang boleh tengok tau dia punya kita pakai cara dia buat melekat. Dia buat lagi-lagi orang yang tak letih pakai bulu mata. Okay, jom kita natural try. Natural okay. And kita try. Sebab aku dah ada eyeliner kat sini. So, aku nak try. Aku akan cabut aku punya bulu mata ni. Kalau kau nak tengok. Okay. Oh, cepat sangat aku zoomnya. So, aku cabut bulu mata. Cepat aku sangat aku zoom. Ha, nampak tak? Saya ada gam-gam lagi. Ha? Cabut dah. Ha? So, aku akan try pakai eyeliner ni tau. Kau tengok tau. Kau tengok tau. Tengok ke tak tengok? Sabar. Kita nak try dulu dekat tangan. Jom kita try. Betul ke? Tapi kau kena cari bulu mata yang ada apa? Magnet lah. Macam ni ada magnet, okay? Macam aku pakai ni, dia tak ada magnet. Okay, dia memang kena pakai gam. Nampak tak? Okay, dia tak ada magnet, okay? See? Beza ya? Berbeza. Berbeza aku. Berbeza. Nampak? Nampak magnet dia? Okay, so aku akan try dekat dekat tangan dulu. Kita pakai yang gold sama je, yang gold ke yang hitam ke. Ni magnetic eyelash. Magnetic eyeliner. Susah betul. Okay, so kita try dekat tangan dulu. Adakah ia yang berjaya? Okay, nampak tangan aku? Kita try letak kat sini lah. Okay. Lepas okay, tu sorry. Aku nak biarkan dia kering dulu. Serius sebab ni lawa. Lambat lah nak kering. Okay. Macam budak kecil. Kita akan pilih mana-mana bulu mata. Tak tahu macam budak yang baru berusia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis bulu mata 10, yang berlainan lah. 7 lah. Semua ni magnet, okay. Yang ni pun sama. 3 jenis yang berlainan. Okay. Ni natural sikit lah. Nampak? Natural macam tu. So kita nak test betul ke melekat ni. Okay. Dia macam dah kering eh. Comel. Ini kalau korang duduk depan aku ni, bau tau kalau aku tiup ni, pengsan. Ha, kalah dengan kentut aku, kentut aku pun wangi. Okay, so nampaknya ianya dah kering eh. Dek-dek sikit lah sebab macam nampak sikit dah kering. Okay, so aku try. Ini tak ada gam, tak ada apa, okay? Tak ada gam, tak ada apa. So, kita cuba untuk lekatkan, okay? Lekat ke tidak? Lekat ni. Dia punya reaksi. Ha, dia lekat. Ini betul-betul magnet ni. Okay, jom kita try test dekat muka. Jom kita try test dekat mata kita. Adakah ia ni akan berjaya? Jom kita test. Okay, so ni magnetic eyeliner dia. Okay, so aku akan test. Alamak, ada tek mata dekat sini. Sorry lah kan, dah pukul 12 malam ni buat video lagi. Aku akan buka dan aku akan pakai dekat mata aku, okay? Nampak? Kita pakai dekat mata kita sebab ni eyeliner dah ada. So kita tambah je. Ni eyeliner biasa tau. Okay, pakai eyeliner dekat kita punya mata. Okay,
So sekarang ni aku akan tunggu dia kering eh. Nampak bulu-bulu kat muka aku tu, maklum lah eh. Orang Pakistan memang banyak bulu. Okay, nampaknya aku punya ni pun dah kering. So aku akan pilih satu daripada pilihan apa ni namanya, bulu mata magnet ni. Aku akan pakai dekat belah kiri lah. Yang ni dia ada 3 pin sahaja. Maknanya 3 pin tu maknanya 3 magnet je. Nampak tak? 3 je, 1, 2, 3 kat tengah tu. Okay. So aku akan pakai dekat mata aku. Wait. Wait. Sekejap. Sekejap. Aku nak betulkan. Wait. Oh my god. Wait, oh my god. Dia melekat tu. Wait. See? Huh. Okay, aku try cabut. Lepas tu aku letak balik eh. Okay, ni aku cabut. And then aku letak balik. Wait, dia melekat. Dia melekat, okay. Yes, guys. Yes. Yes, guys. Dia melekat, guys. Tengok, korang perasan. Korang tak nampak kan? Beza kan? Beza dah pakai dengan tak pakai kan? Hanya pakai eyeliner eh? Ha? Tak payah nak pakai, kena pakai gum. Bila kita pakai gum, dia akan melekat-lekat kan? Okay, aku nak try lagi satu mata. Sebab aku buat kat sini, line dia tebal. Okay, aku nak test line nipis dia jadi ke tidak. Okay, so ni mata kanan aku. Okay, kalau korang tengok, aku akan pakai eyeliner tapi nipis je lah, okay? Aku tak pakai tebal. Nampak? Yang tu eyeliner yang asalnya. Kita akan try pakai nipis sebab setengah orang tak suka pakai eyeliner tebal kan? Eh? So, kita try buat yang nipis je. Adakah ianya menjadi ataupun tak? Okay, so nampaknya belah kanan aku pun dah kering. Aku akan test letak ni lah. Wih, oh my god. Okay. Dia nampaknya dia tercabut sikit. Dia macam tak melekat eh. Bahagian depan ni. Aku tak tahu, mungkin rasanya sebab dia terlalu nipis kot. So, magnet yang kita letak dekat atas apa? Atas mata kita ni, dia tak kuat. Haa lah, tengok belah sini. Aku boleh klip kuat-kuat sebab benda tu tebal tau. Yang ni? Okay, tak apa, kita pakai tebal je sikit belah sini, okay? So, aku akan letak aku punya bulu mata ni. Oh. Okay, guys. Ha, kau nampak tak? Wow. Sama je dulu ni dengan dia. Tapi kalau korang nak pergi, kena make sure yang eyelash korang tu ada benda yang petak-petak ni lah kalau korang boleh tengok. So, yang saya tak boleh cakap banyak maknanya sebab itu adalah magnet. Okay, bagi dia boleh melekat. Kalau kau beli benda ni, maka pakai bulu maca. Bulu maca. Bulu mata biasa je macam ni, nampak? Nampak tak? Bulu mata biasa macam ni je, ni sebab gam eh. Dia takkan melekat lah, korang kena beli yang tu. Tapi overall aku puas hati weh, aku beli ni bawa RM1 je weh. Aku tak ingat, maybe RM5 ke RM6 tak ingat. Korang boleh tengok kat Shopee, okay? Sekarang, sabar. Aku nak test, betul ke kuat magnet ni? So kita ada... Hari Raya. Okay, kita akan test dekat mata. Nak tengok. Adakah ia ni akan tercabut? Okay, this part is tidak? Really, really funny. Kalau korang pernah tengok satu video ni, okay, yang seorang perempuan dia guna muzikal. Okay, dia ambil video ini, yang mata dia, bulu mata okay. Dia panjang tu. Aku akan tu, pasang nombor 1 lah. Dia guna muzikal. Yeah. Jom aku tengok ni, aku teringat dekat video tu. Wow. Dan aku tak. Yeah. Wow, okay, kita try cabut. Yes, masih boleh lagi. Dan kita pasang balik. Yes. Wow. Nampak tak mudah dia macam mana, weh? Weh, oh my god. Sorry guys, so kalau korang nak dapatkan benda lah ni, korang boleh cari dekat Shopee. Banyak eh dekat Shopee tu, korang tulis je apa ni, magnetic eyeliner. Dia datang sekali dengan eyelash. Macam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak. Oh,
Oh, so maknanya kalau enam lagi rapat lah ke? Ke? Maknanya lagi kuat lah ke? Sebab dia ada enam tau. Sekejap aku try test satu. Sebab dia ada enam magnet. Yang ni ada tiga je. Kita try test dekat kita punya ni. Melekat tak? Yes, terus melekat ya. Nampak? Allah, kuat. Ui. Oh my god. Ha, kuat betul. Ha. Okay. Aku rasa memang berpuas hati benda ni kalau korang nak beli. Sebab benda murah je. Aku tengok maybe dah RM7 atau RM8. Untuk satu ni, ya kot RM7 atau RM8. Sekali eyeliner lah, ada yang one set. Korang boleh pergi cari kat Shopee. Aku tak ingat mana kedai yang aku beli. Sebab aku beli ni sebenarnya dah bukan 3 minggu lepas dah. Cuma sekarang aku baru nak buat video untuk korang. So siapa-siapa yang nak try, sila try. Sila. Okay, murah berbaloi. Tak payah nak beli gap dah. Senang. Magnetic. Okay, jangan lupa subscribe, like and share. Aku dah share benda baik ni. Kau tak nak like ke? Kau tak nak subscribe ke? Marah ni. Okay. Itu sahaja daripada aku. Terima kasih kerana menonton. And bye-bye. Ha, kau ingat dah habis? Kau tekan button mula yang ada muka aku tu sekarang. Kau subscribe? Aku tahu kau belum subscribe kan? Ha, kau nak okay. Kuat hidup kau. Lagi satu, kalau korang nak tengok video-video sebelum ni. Itu sahaja. And tu je aku boleh kongsi kepada korang. Okay, lepas tu korang kat sini. Okay, aku tunjukkan kejap. Okay, ni channel dia. Korang tengok dekat sini. Okay. Ni. Okay. Banyak gila video kat sini. Okay, first one korang. Sekiranya korang visit dia punya channel, korang akan first video yang korang nampak adalah ya, that magnetic. Okay, yang tadi tu. Lepas tu yang video kedua adalah apa dah jadi dengan budak kuantan. What? Yang perempuan gaduh tu, aku dah tengok. Siap, aku dah tengok semua tu. Kita masuk yang ni. Yang ni juga aku dah tengok, dah tengok. Semua aku dah tengok. And yeah. And then I really really love how the way she talk, how the way she talk in front of the camera. Korang sendiri boleh tengok. And itu saja video untuk malam ini. Dan apa-apa apa-apa yang korang nak suggest ataupun nak aku buat, korang boleh komen dekat ruang bawah dan juga like video ni sekiranya korang suka. Dan juga jangan lupa untuk sharekan video ni sekiranya korang nak share. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam dan sweet dream. Bye.